Oke, kita makan dulu di DKH Senggol Toyapakeh ya, sebelum pasar dari ATM BNI. Ini masih pecel. Oke, ada logo halalnya. Kenapa? Apa aja? Telurnya telur? Ada telur? Udangnya satu, guys. Ini mau perjalanan ke Kelingking Beach ya. Ya, semangat ya. Walaupun dengan modal satu udang tetap semangat. Ini tempe lagi lebih parah. Semangat kita. Kemana kak rencana? Kelingking Beach ya. Naik motor. Kita mau ke Kelingking ya. Breakfast dulu di Toyapakeh. DKH Senggol namanya. Ini ada logo halalnya, jadi kita breakfast di sini. Sekarang posisi jam 7:30 waktu setempat. Kita lihat ya berapa jam perjalanan. Kita berdua naik dua motor. Semoga aman. Terima kasih. Balik ke kanan. Guys, kalau mau ke Kelingking Beach, nih belokannya di sini ya. Tadi lurus saja, tulisannya Kelingking. Oke. terus ikuti tulisan Kelingking. Guys, alhamdulillah kita udah nyampe ke Kelingking Beach. Waktunya hampir, ini sekarang udah jam 8 ya, setengah jam lebih lah. Surat-surat tuh tulisan Kelingking Beach, Kelingking Beach. Ini parkirannya ya. Alhamdulillah sudah sampai. Yo. Parkirannya ya, ada toilet juga komplit. Kayak gini parkiran motor. Ini laut. Sewaan, sewa topi 10.000, payung 5.000. Ini kalau mau sewa. Panas banget berarti. Di jalan, kok ada yang naik motor nih? Nah ini juga bosi, ya mas. Banyak warung-warung. Jadi tidak usah khawatir. Ada apple juice. Oke. Di ini Pak, di mana? Deket Toyapakeh. Toyapakeh. Soalnya kalau siang kan panas Pak. Iya, yang panas sekali. Aduh, lagi rame soalnya Pak. Iya. Naik motor aja. Mantap. Hai, selamat pagi, selamat datang di Pantai Kelingking. Oke. Perjalanannya setengah jam lah, 40 menit lah. 40 menit naik motor. Oh. Kita sengaja berangkatnya pagi karena sekarang lagi peak season, rame. Oke. Okay. Oke. Okay. Wow, keren. Tadi udah ada orang. Udah ada orang, guys. Kalau siang. Oh, ini dia. Kelingking Beach. Oh, bagus ya. Wah nih, Yoris. Wah, Kelingking Greece tuh. Ini dia, Kelingking Beach. Mantap. Oh itu dia. Kelihatan dari sini guys tuh Kelingking Beachnya. Tuh, oh Kelingking Beach. Pak, mantap. Ya masih reputasi Kak, kasih ini Kelingking Beach ya. Hai, jadi ini Kelingking Beachnya. Pantainya ada di bawah, kalau turun 40 menit tergantung kecepatan masing-masing sih. Oke. Masya Allah. Oh. Keren. Ini tuh lihat. Wow, warnanya. Oh. rame dalam. Iya. Ada air terjunnya, ada. Di Tembelang ya? Oh ya. Oh, Oke, pagi guys, ini di lokasi Kelingking Beach ya, di tangganya menuju turun ke bawah. Jadi informasi kalau yang fisiknya kurang kuat ya jangan dicoba ya, ke bawah. Katanya sih sekitar 40 menitan naik turun. Tuh pantainya di bawah guys, ya kelihatan ya. Biasanya orang-orang foto-foto di tangga, ya. Tangganya juga curam banget. Tapi udah bagus sih, udah disemen. Ya. Suasananya tuh Kelingking Beach, ramai kan orang-orang pada mau turun ke bawah cari-cari spot foto. Ini bagus ya, kalau dari jauh mah kelihatannya ini putih, berarti batu gamping klastik ya. Kelihatan perlapisannya masih terlihat putihnya, jadi dari jauh ini bisa kita duga ini batu gamping klastik ya. Oke saudara-saudara, suasana di Kelingking Beach. Banyak juga yang spot fotonya di sini, sama tadi yang di pohon ya. Tuh. Nah. Tuh suasananya. Lagi ngantri spot foto. Ada 3. Kan di sini, ini posisinya, oh kurang betul. Suasana keramaian, ada spot foto. Aduh, tuh ada yang di atas pohon tuh, dari atas pohon kayaknya bagus ini. Udah tadi dari atas pohon, bisa. Dari atas pohon bisa deh spot ke sana. Oke, mungkin itu aja liputan dari Kelingking Beach. Sekarang tanggal 6 Mei ya 2022. Oke, jangan lupa dibantu subscribe, like, and comment. Thank you. Gimana? Halo guys, jadi sekarang kita lagi ada di Kelingking Beach. Terus nggak di beachnya karena kita nggak turun. Terus sekarang tadi kan kita nyampe jam berapa nggak tahu, tapi itu masih sepi banget, kayaknya cuma ada 3 keluarga yang foto-foto. Terus tiba-tiba lihat guys kondisinya sekarang. Wow. Ngantri lah di loket. Sangat ramai, banyak orang foto-foto di situ. Okay. Tapi bagus banget guys. Tapi kita nggak turun karena Umi capek. Kita juga nggak mau sih karena capek. Okay. Kalau ada serodotan mungkin aku akan turun. Terima kasih.